Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Kaiter Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman ke bendungan, teman-teman, ke Tebat. Ini Tebat namanya, teman-teman. Di sini airnya geduk seperti ini, tenang seperti ini, teman-teman. Itu jauh sampai situ. Itu sekitar 4 hektar atau 5 hektar itu. Wow. Semuanya ini air semua, itu pinggiran itu air itu. Itu rumputnya itu mengambang seperti keren. Itu teman-teman, itu kalau airnya itu dalam, itu banyak lumpur di situ. Sekarang kita akan menuju lokasi mau keluar, tujuannya kita mau di sini bikin videonya, mau review ya teman-teman, jalan-jalan di sini. Mungkin teman-teman belum pernah ke sini, ini bekas bendungannya teman-teman, seperti ini. Ini dulunya tidak dibendung, di sini airnya bisa ke mana-mana teman-teman. Jadi karena masyarakat sini, jadi di sini dibendung menggunakan kawat bronjong teman-teman. Semuanya masih ada. Apa? Liling. Ini di batu-batuan. Nah, untuk lokasinya bagus teman-teman, seperti ini. Oh, ini Noki. Tadinya kami mau memancing ikan di sini, tapi ternyata di sini banyak siput teman-teman, seperti itu. Kita ambil untuk bikin sayur teman-teman. Baik, ketemu deh. Ambil ya. Aku khawat. Maklum licin jalannya teman-teman. Jadi kebetulan tadi hujan mau mancing tapi tidak jadi. Jadi kita cuma review tempatnya dulu. Di sini bagus teman-teman untuk wisata ataupun jalan-jalan. Nah, ini pemandangannya teman-teman, bagus, mantap. Nah, di sini juga banyak siput. Langsung buat apa tuh, mana ya? Untuk bikin sayur. Apa? Tiada. Ya teman-teman, untuk pinggiran bendungan ini itu kebun kopi, tapi kita fokuskan ke danau ataupun bendungan di sini, namanya ini? Tebat teman-teman. Kalau daerah kami namanya Tebat seperti ini. Stir sini, campur air. Airnya geduk, ikan di sini banyak, ikan nila, ikan mas teman-teman, ikan gabus, ikan spat, ikan betok teman-teman, macam-macam ikan di sini, ikan palau. Baku kuning. Oke teman-teman, ini pemandangannya mantap teman-teman. Sekarang kita telusuri terus sampai situ. Kalau mau kita ikutin terus mungkin lebih dari 1 jam sampai ke situ, ke ujung situ. Itu untuk airnya ini bersumber dari mata air dalam tanah. Jadi di ujung situ teman-teman, nanti kita video saya berikut kita akan review ke ujung Tebat ini. Tapi untuk video sekarang kita batas ini dulu untuk reviewnya. Nah, ini teman saya lagi cari siput teman-teman untuk bikin sayur. Daripada memancing tidak dapat ikan, mendingan dapat siput untuk bikin sayur. Bagianku itu ya. Nah, untuk airnya jernih. Itu awan di atas itu kelihatan semua teman-teman. Mantap. Oke, itu banyak kangkungnya di situ. Tuh teman-teman. Dom. Kita rencananya mengambil kangkung di situ. Tapi di pinggiran sini ada masyarakat sini menyemprot rumput. Jadi takutnya kangkungnya juga disemproti nanti keracunan, jadi nggak jadi. Kita fokus saja mengambil siput. Nah, untuk pemandangannya sangat bagus kawan. Itu kita tadi di ujung situ. Jadi di sini banyak suara-suara burung, banyak kawan. Nih teman kita masih fokus mengambil siputnya.
Tuh kawan siputnya kawan. Ini ki. Tuh nah, banyak siput di situ. Tuh. Di bawah. Kita ambil semua nah, siput yang besar-besar. Ada kan? Tempat-tempatan kayu biasa. Oke, kita lanjut terus. Nah, sepanjang sungai sini, pada sepanjang tempat sini banyak kawan. Ini apa? Ngambil siput seperti itu namanya lipu kalau di tempat kuning. Kami. Berkuku hitam. Nah, itu mantap ini lipu namanya. Bikin sayur. Mantap. Apa lipu? Apa lipu? Oh, berarti ini jatuhnya ini nyaka nih. Ngambang-ngambang dia ayahnya nih. Dia apa di kayu. Eh, tukang aja tukang sampai dalam. Oke teman-teman, teman-teman kita satu ini masih asik mengambil siput. Ternyata siput di sini banyak kawan. Jadi siputnya besar-besar. Hitam kan? Kalau untuk mancing di sini bagus kawan, tapi kita udah basah kuyup, hujanan, jadi nggak jadi mancingnya. Baik kita pungut siput, kita bikin sayur, besoknya kita rendam dulu, nanti baru kita campur dengan rebung asam teman-teman. Nah, di situ semua sungai semua teman-teman. Itu air semua di sini tadi, ini kebun kopi orang. Nih, kebun kopi. Ini masih ada sungai di sini. Ini tempatnya lebar, teman-teman. Airnya masih jernih seperti ini. Padahal tadi hujan. Di sini setiap hari masyarakat sini mancing ikan sama ngambil siput, kangkung, teman-teman. Untuk bikin sayur sehari-hari untuk dijual. Tuh nanti kita sampai ke ujung situ nanti, tapi untuk video ini kita cukup cari siput dulu. Nah, kita di ujung jauh situ tadi teman-teman. Itu rumput-rumput itu air semua teman-teman. Tapi rumputnya mengambang di situ karena itu banyak lumpur tebal, jadi rumputnya hidup di situ. Sini ada lele. Kita nggak berani masuk ke dalam tebat teman-teman karena dalam. Ambil kepicit apa teh guys. Oke teman-teman, ini siputnya kita dapat, kita tambah lagi. Oke teman-teman, hasilnya sudah lumayan banyak. Kita cuma berdua, jadi cukup untuk bikin sayur untuk dua orang teman-teman. Ayo poyek dalam ini. Hiling. Gimana ngambil itu? Tuh kita lagi ngambil siput teman-teman. Mungkin kameranya belum fokus. Saya lagi ngambil siput banyak tuh. Saya ambil dulu, saya pungutin. Banyak teman-teman siputnya. Nah, kita dapat satu genggam siput. Terus kita lanjut lagi. Jam 5 sekarang guys. Nih, kita sudah basah kuyup semua. Tadinya hujan deras di sini. Rencananya mau mancing, tapi nggak jadi. Kita petikkan ramuan, kita ngeremul. Mak kita ngamulnya mah. Ah. Kita ngamulnya. Ngamul mana? Tuan. Campur ah. Oi, hapus awak. Hapus badan nah. Ai, dekat dedang. Buat tengah batu tu payok.
Gatal aja, gatal aja. Tuh ikannya teman-teman. Banyak di situ. Tapi ikan nila enggak mau nangkap umpan cacing. Tadinya kita coba mancing ikan nila pakai cacing, ternyata enggak mau nangkap ikannya. Mungkin ikannya mau umpan lumut atau umpan lain, teman-teman. Jadi hasil kita hari ini dapat siput segitu, teman-teman. Habis. Oke, teman-teman, sekarang kita mau menuju pulang, teman-teman, karena sudah sore. Sudah jam 5. Jadi kita menuju pulang ke lokasi danau. Oke, teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga video dari saya bermanfaat bagi teman-teman. Berku, guys. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Beranjak pulang. Terima kasih sudah menonton saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Hasil kita dapat 2 ekor anak kambing.